RST Dr. Sujono, kamu bisa akses pelayanan RST Dr. Sujono dari HP-mu. Yap, bener banget. RST Go, jawabannya. Sudah tahu kan RST Go? Itu aplikasi berbasis Android yang memudahkanmu untuk mendapatkan banyak pelayanan dari RST Dr. Sujono. Sekarang, RST Go punya banyak fitur baru dengan tampilan yang lebih seru dan gampang banget digunakan. Buat kalian yang belum punya aplikasi RST Go, gini nih caranya. Pertama, install aplikasi RST Go pada Google Play Store. Buka aplikasi Play Store, kemudian ketik RST Go di kolom pencarian. Klik install. Setelah instalasi selesai, klik buka aplikasi. Di sini ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan. Pada menu rawat jalan, kamu bisa melakukan pendaftaran untuk pelayanan poliklinik. Untuk pasien lama, masukkan nomor rekam medik dan tanggal lahirmu. Kemudian klik cari pasien. Setelah itu, pilih poliklinik dan pilih jenis pasien. Kemudian klik daftar. Jika sudah berhasil, tampilan akan menjadi seperti ini. Kamu bisa melihat status pendaftaranmu pada menu cek status daftar. Jika kamu pasien baru, klik daftar pasien. Isi semua data yang dibutuhkan, kemudian klik daftar. Selain pendaftaran, kamu juga bisa melihat ketersediaan tempat tidur di RST Dr. Sujono secara real time loh. Caranya, klik menu ketersediaan bed. Nah, sekarang kamu bisa melihat jumlah tempat tidur yang tersedia di RST Dr. Sujono. Jika kamu mau cari tahu jadwal dokter, kamu cukup klik menu jadwal dokter. Kemudian ketik dokter atau poliklinik yang kamu ingin cari. Misalnya, di sini saya cari untuk poliklinik paru. Terus klik cari. Nah, kita langsung bisa tahu nih, di poliklinik paru kita bisa berobat setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dari jam 9 pagi dengan dokter Dwi Hartanto. Simple dan gampang banget kan? Nggak cuma itu aja loh, kamu juga bisa lihat antrian poliklinik secara langsung dari RST Go. Caranya, klik menu antrian poliklinik. Tuh lihat, langsung terlihat kan? Jadi sekarang kalian bisa menggunakan antrian dari mana aja. Sekarang kamu sudah bisa berobat dan mau tahu diagnosa dari dokter? Langsung aja, klik menu rekam medis. Masukkan nomor rekam medis dan tanggal lahir. Kemudian klik cari pasien. Langsung ada kan riwayat berobatmu? Di RST Go kamu juga bisa dapat banyak banget informasi kesehatan juga loh. Caranya klik menu informasi kesehatan. Di sana banyak artikel mengenai kesehatan yang bisa kalian simak. Kamu juga bisa mendapatkan informasi kesehatan langsung di emailmu. Lakukan scroll ke bawah pada menu subscribe, masukkan alamat emailmu, kemudian klik enter. Sekarang, artikel kesehatan terbaru RST Go juga akan terkirim langsung di emailmu. Yang paling seru, sekarang kamu bisa konsultasi dengan dokter RST Dr. Sujono lewat RST Go. Klik menu konsultasi dokter, isi semua data, dan tanyakan pertanyaan seputar kesehatanmu. Gimana? Keren bukan RST Go? Karena RST Dr. Sujono terdepan dalam pelayanan dan kenyamanan.